Perjalanan awal si nomor punggung 1 Sang Singa, Singa Utara kali ini kawan. Si nomor punggung 1, orang yang pertama dari Sang Singa Utara kali ini mencoba apakah mampu si nomor punggung 1 sambar. Gagal sambaran si nomor punggung 1 Singa Utara. Mungkin terjadi gara-gara kembali sudah tidak diboleh. Singa Utara si sosok sang tampar rupawan kali ini sang pendekar mencoba. Luar biasa sambaran si nomor punggung 2 kali ini Sang Singa Utara. Mampukah si nomor punggung 2 merobos ke belakang? Jika bersama-sama penampilan si nomor punggung 3 ini sambar. Luar biasa sambaran dari si nomor punggung 3 dari Sang Singa Utara kawan. Gagal kembali pengiriman tembakan, gagal. Rupa-rupanya berhasil tembakan yang pertama dari Sang Laskar Muda. Mungkinkah terjadi tembak-menembak? Namun pengiriman manis diberangkatkan si nomor punggung 1. Acungkan tangan ke tengah yang kali sambar. Luar biasa sambaran si nomor punggung 1 dari Sang Laskar Muda. Hinggaplah si nomor punggung 2 Sang Laskar Muda kali ini mencoba sambar. Bagus sambaran si nomor punggung dari Sang Laskar Muda. Namun terkunci si nomor punggung 5 kali ini sehingga tembak. Akan sambar tembakan yang pertama di Sang Singa Utara. Namun pengiriman bola yang lewat akhirnya. Selamatlah satu orang dari Sang Laskar Muda di Hong yang pertama. Tanpa Muda kali ini mencoba. Gagal sambaran si nomor punggung 3 dari Sang Laskar Muda. Satu tembakan berhasil mengenai apakah terjadi tembak-menembak. Namun pada akhirnya kembali sudah tidak diperbolehkan oleh Sang Lesmen. Kembali ini sambar. Bagus sambaran si nomor punggung 4 dari Sang Singa Utara. Mungkinkah terjadi terjemari kemana walaupun sambar. Bagus sambaran si nomor punggung 5 dari Sang Singa Utara ini tembak. Berhasil tembakan pertama dari Sang. Rupa-rupanya gagal tembakan balasan dari Sang. Mampu si nomor punggung 1 kali mencoba sambar. Bagus sambaran si nomor punggung 1 Sang Laskar Muda. Mungkinkah terjadi mencoba. Apakah mampu si nomor punggung 2 Sang Laskar Muda sambar. Kembali gagal kawan. Sambaran satu kali sambaran mati maka tukar bebas yang sambar. Pelan namun pasti. Angka bagus yang dia bawa namun kena himpit. Sambar punggung 2 dari Sang Laskar Muda. Mungkin tembak. Berhasil tembakan pertama dari Sang Singa Utara. Mungkinkah terjadi tembak menembak namun. Mengejar kayak sambar. Kembali bagus sambaran si nomor punggung 6 Sang Singa Utara. Mungkinkah terjadi tembak menembak namun. Kembali sampai selamat di Hong yang pertama. Selamat kali ini si R7 mencoba. Si nomor punggung 7 sambar. Bagus sambaran si nomor punggung 7 dari Sang Singa Utara. Apa yang terjadi kali ini kena himpit si nomor punggung 7. Terkunci si nomor punggung 7 dari belakang. Membuka si nomor punggung 7 kali ini meloloskan kali ini. Rupa-rupanya masih saja si nomor punggung 7 terjadi umpan pendek dari Sang Singa. Tembak. Gagal kembali tembakan. Ambil bolanya sangat Laskar Muda. Berhati-hatilah Anda kali ini. Bangunlah benteng-benteng. Tembak. Kembali tembakan yang kedua kalinya gagal dari Sang Laskar Muda kawan. Berhati-hatilah Anda Sang Laskar Muda. Jangan sampai Anda kebobolan di menit-menit awal dari Sang Singa Utara. Bangunlah benteng-benteng yang kuat. Bangunlah brekade-brekade. Sehingga pertahanan Anda tidak mudah dibobol oleh Sang Singa Utara. Masih saja terjadi umpan-umpan pendek di ujung sana. Satu orang dibiarkan saja kali ini. Rupa-rupanya tembakan untuk yang ketiga kalinya berhasil dari Sang Laskar Muda. Mungkinkah terjadi tembak-menembak namun bendera kembali dikibar-kibarkan. Mampu si nomor punggung 1 dari Sang Laskar Muda kali ini. Mencoba kali ini si nomor sambar. Hampir pecah bolanya kan. Si nomor punggung 1. Ambil bolanya Sang Singa Utara. Bangunlah benteng tembak. Gagal tembakan pertama dari Sang Singa Utara. Namun pada akhirnya. Selamat dua orang dari Sang Laskar Muda di Hong yang kedua tanpa rintangan apapun. Kembali bendera dikibar-kibar. Jangan sampai Anda lengah kali ini sambar. Bagus sambaran kawan. Si nomor punggung 2 kali ini tidak sia-sia menjemput kawannya di Hong yang kedua. Cepat ambil bolanya Sang Singa Utara. Jangan sampai Anda kebobolan dari Sang Laskar-Laskar Muda. Masih saja kali ini terjadi umpan-umpan pendek di ujung sana. Bangunlah benteng. Satu orang dibiarkan saja. Rupa-rupanya satu orang dibiarkan saja. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tembak! Berhasil kali ini. Satu orang dari Sang Laskar Muda membobol pertahanan dari Sang Singa Utara. Masih saja tersisa pemain-pemain dari ujung sana. Berhati-hatilah Anda Sang Singa Utara. Jangan sampai Anda kebobolan untuk yang kedua kalinya. Rupa-rupanya masih terjadi umpan-umpan pendek saja. Satu, dua orang mencoba mengganggu pertahanan dari Sang Singa Utara. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya masih saja bergoyang di sisi kanan, di sisi kiri. Bangunlah benteng-benteng yang kuat Sang Singa Utara. Jangan sampai Anda kebobolan untuk yang ketiga kalinya kawan. Satu tembakan berhasil mengenai dari Sang Singa Utara. Mungkinkah terjadi tembak-menembak? Rupa-rupanya apa? Tembak! Berhasil tembakan balasan dari Sang Laskar Muda. Mungkinkah terjadi tembak-menembak namun?
kembali kalinya. Kita nantikan dan kita saksikan bersama-sama dulu sambar. Luar biasa sambaran si nomor punggung satu kali ini. Ajungkan tangan yang sambar. Bagus sambaran si nomor punggung dua kali ini sang Laskar Muda. Namun terkunci di depan kali ini sang Laskar Muda. Kali ini tembak. Berhasil tembakan pertama dari sang Singa Utara. Rupa-rupanya gagal tembakan balasan dari Singa Utara mencoba. Kembali gagal sambaran si nomor satu. Rupa-rupanya apa yang terjadi? Rupa-rupanya sudah. Si nomor punggung tiga kali ini mencoba. Luar biasa sambaran si nomor punggung tiga dari sang Singa Utara kawan. Untuk yang pertama kalinya dari sang Singa Utara, namun tembakan pertama gagal dari sang Laskar Muda. Namun pada akhirnya selamatlah dua orang di hong yang kedua tanpa melalui rintangan apapun. Selanjutnya apa yang terjadi? Betul bola mungkin kan? Jarak yang diberikan oleh sang wasit kali ini, rupa-rupanya sudah tertutup, bahkan berhasil menyesat dari sang Laskar Muda. Tepat ambil bola sang Singa Utara, mungkinkah terjadi tembak-menembak? Masih saja pengiriman bola di ujung sana, tembak! Tidak diperbolehkan, mungkin terjadi gara-gara pukul. Kembali kali ini, atas langit, kemana bola akan diletakkan seluruhnya sambar? Bagus sambaran si nomor punggung tiga di sang Laskar Muda. Akhirnya selamat si nomor punggung lima kali ini mencoba si nomor punggung sambar. Pelan namun pasti. Angka bagus yang dibawa si nomor punggung tembak. Berhasil tembakan pertama dari sang Singa Utara. Mungkinkah terjadi tembak-menembak namun kamu perlu sambar. Bagus sambaran si nomor punggung empat dari sang Singa Utara. Namun terjepit di lima kali ini, apa terjadi? Rupa-rupanya sudah tidak diperbolehkan oleh sang Lesman. Mungkin terjadi gara-gara dari sang sambar. Bagus sambaran si nomor punggung lima dari sang Singa Utara. Namun satu orang kali ini mencoba menerobos ke belakang. Apa yang terjadi? Cepat ambil bolanya dari sang Laskar Muda. Namun satu orang masih terjepit di ujung sana. Apa yang terjadi? Tembak! Gagal tembakan yang pertama dari sang Laskar Muda kawan. Cepat ambil bolanya sang Laskar Muda. Bangunlah benteng-benteng yang kuat. Bangunlah berikade-berikade sehingga pertahanan Anda tidak mudah dibobol oleh sang Singa Utara. Waktu tinggal 5 menit kali ini. Apakah mampu sang Singa Utara untuk mengejar ketertinggalannya? Masih saja terjadi umpan-umpan pendek di ujung sana. Ya, satu orang kali dibiarkan sadar dari sang Singa Utara. Apa yang terjadi? Salah pengiriman bola dari sang Laskar Muda kawan. Masih saja terjadi umpan pendek. Rupa-rupanya satu orang diberi tembak. Gagal kembali tembakan untuk yang kedua dari sang Laskar Muda kawan. Apa yang terjadi? Kembali gagal. Rupa-rupanya diberi tembak. Apa yang tembak? Apa yang terjadi? Rupa-rupanya. Lutri, bola yang terjadi. Atau justru sang Laskar Muda tembak. Berhasil tembakan yang untuk yang kesekian kalinya dari sang Laskar Muda kawan. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya patah serangan dari sang Singa Utara. Kita saksikan bersama-sama penampilan dari nomor punggung satu, sang Laskar Muda yang sambar. Keras memang. Namun tidak muntah dari garis angka. Nomor punggung 2 sang Laskar Muda kali mencoba sambar. Gagal kembali sambaran si nomor punggung 2 kali ini sang Laskar Muda. Akhirnya nomor punggung 3 kali ini sambar. Luar biasa sambaran si nomor punggung 3 dari sang Laskar Muda. Akhirnya kali sambaran mati tukar bebas yang terjadi sambar. Luar biasa sambaran si nomor punggung 5 dari sang Laskar Muda. Namun apakah mampu si nomor punggung 6 meneruskan temannya di hong yang pertama sambar. Luar biasa sambaran si nomor punggung 6 dari sang Laskar Muda. Satu orang sudah keluar di hong yang pertama. Cepat ambil bolanya sang Singa Utara. Bangunlah benteng-benteng yang kuat. Bangunlah brekade. Brekade sehingga pertahanan Anda. Oh, satu tembakan berhasil menjadi tembakan balasan. Gagal tembakan balasan dari sang Laskar Muda kawan. Mungkin terjadi. Singa Utara kali ini mencoba. Kembali bagus sambaran si nomor punggung 6 pelan namun pasti. Angka bagus yang dia bawa kali ini, apa yang tadi namanya tembak. Berhasil tembakan pertama dari sang Laskar Muda kawan. Mungkinkah terjadi tembak menembak kawan? Nomor punggung 7 kali ini sambar. Gagal kembali sambaran si nomor punggung 7 kali. Punggung 1 kali ini tak patah semangat si nomor punggung 7 sambar. Kembali bagus sambaran si nomor punggung 1 dari sang Laskar Muda. Hinggaplah si nomor punggung. Kita nantikan dan kita saksikan bersama dengan sambar. Dan bersamaan dengan sambaran si nomor punggung 2, habisnya waktu pertandingan antara Laskar Muda atas lawan tandingnya Singa Utara. Kemenangan ada di tangan Laskar Muda.